Nabi umur, tuan-tuan, dalam perut ibunda, ayahanda Nabi wafat. Daripada kecil sampai 4 tahun Nabi duduk dengan pengasuh, duduk dengan ibu susuan. Baru nak mula dapat rasa kasih sayang ibu, baru nak mula duduk lama dengan mak. Kasih sayang mak lain. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, orang lain boleh marah, boleh lawan kita, boleh bermusuh dengan kita, tapi mak kita, tuan-tuan, jahat ke mana pun dia tetap duduk dengan kita. Dia tak akan lupa kita. Itu mak ni lain. Kalau ada mak ni, ish, demam, orang yang demam, orang yang sakit, tuan-tuan, kalau ada mak dia di sisi, dia akan berasa lega. Padahal duduk demam ni. Tapi kalau ada mak, lega. Lain-lain. Naluri seorang ibu ni Allah kurniakan luar biasa. Baik, Nabi baru nak rasa benar. Baru duduk 2 tahun. Daripada umur 4 tahun sampai 6 tahun. Baru nak duduk dengan mak. Tiba-tiba Allah jadikan Nabi kita Muhammad SAW anak yang yatim piatu dengan diwafatkan pula mak. Umur 6 tahun, mak tak ada, ayah tak ada. Salah. Lepas tu Nabi tahu susah macam mana jadi anak yatim. Nabi tahu susah jadi anak yatim ni, ayah tak ada, mak tak ada. Lepas tu Nabi marah sungguh. Siapa yang buat lebih kurang kat anak yatim, neraka lepas dia. Neraka. Malam Isra' dan Mi'raj, Nabi melihat banyak tamsilan yang Allah tunjuk. Ada yang baik, ada yang buruk. Antara yang Nabi tengok dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, tuan-tuan, ada orang yang mulutnya diluaskan macam mulut unta. Lalu di tangannya ada bongkah daripada kayu api neraka. Bongkah kayu. Bongkah besar. Mulut macam mulut unta, di tangan dia ada bongkah api neraka. Apa dia buat? Nabi tengok dia pegang bongkah tersebut, buh dalam mulut, telan. Ni habis ni. Telan bongkah api. Habis dalaman ni. Telan kok mulut, keluar kok dubur. Nabi tengok ngeri. Tuan-tuan, telan bongkah, tertelan biji cempedak pun kat nak mampu eh. Telan bongkah api. Allah ngeri, seksa yang Nabi tengok. Berat sangat ni, teruk. Nabi tanya Jibril, nikih mak ni? Jibril jawab, ini adalah orang yang makan harta anak yatim waktu dah dunia dulu ni. Tu balasan dia. Ni marah. Azab yang berat akan diberikan kepada orang yang buat lebih kurang pada anak yatim. Jangan. Jaga anak yatim. Nabi tahu susah macam anak yatim. Lepas tu Nabi sebut, siapa yang jaga anak yatim, ana wa kafilil yatim hakadha. Aku kamu kan Nabi sebut, aku dengan orang hak jaga anak yatim macam ni. Dalam syurga esok dekat. Siapa yang bela anak yatim, jaga anak yatim, dia akan dapat kebaikan dunia sampai akhirat. Antaranya dia akan duduk dengan Nabi dalam syurga esok, insya-Allah. Bela anak yatim. Mak Nabi tahu anak yatim ni susah. Tuan-tuan, anak kita umur 5 tahun, umur 6 tahun, pergi sekolah. Sebelum nak bangun tidur nak pergi sekolah, siapa gerak dia? Mak dia gerak, ayah dia gerak. Gerak dengan pujukan, bangunkan nak pergi sekolah. Dukung, bagi mandi, buah sabun. Nak pujuk. Anak yatim siapa nak gerak? Cikgu nak dukung, dia boleh menampak boleh. Larat nak dukung semua. Bunyi loceng dia, bangun sendiri. Pergi bilik ayah mandi. Kalau anak yang ada mak, yang ada ayah, anak tadi akan dilayan oleh mak dia. Mak dia yang siap baik, mak dia yang buh bedak, pengaji lelak, jaga diri lelak, sekali balik mak ambil. Contoh, pesan satu-satu ke anak. Anak yatim siapa nak nasihat dulu bagi-bagi? Tak ada. Dia kena berdikari. Aku nak pergi sekolah. Tuan-tuan, sampai di sekolah, bila masuk dalam sekolah, duk mengaji di dalam kelas tadi ni, ada kawan tolak, jatuh. Budak yang ada mak, budak yang ada ayah, balik mengadu kat pak dia. Ayah, tadi ada kawan tolak, jatuh kursi, sakit. Ayah dia pujuk dan sebagainya. Esok pak dia pinggan parang. Mana budak hak tolak anak pakcik?
Han jaga elok oi. Ku tengeluk eh. Marah budak tu. Anak bangga sebab bapak dia mai. Orang tak pandai kacau dah dia. Ah. Ada orang bela dia. Tapi kalau anak yatim orang tolak jatuh kerusi, dia nak mengadu kat siapa? Mengadu kat cikgu ah. Cikgu, tengok ni kawan ni tolak saya. Cikgu kata apa? Hang pun sama, bungkui. Tak dapat pembelaan. Tak apa nak kata apa? Balik sekolah, mak sambut, cium, tanya mengaji apa. Kadang-kadang makanan siap sedia, mak tolong suap. Pujuk makan. Lepas tu pergi mandi, tidur, tepuk. Tu kan budak yatim, siapa nak buat macam tu? Tak, dia balik sorang-sorang, letak beg, duduk sat selena lutu eh. Hidup dia macam tu. Sedih kan kalau jadi anak yatim ni. Nabi tahu perasaan, kita tak tahu. Sebab kita membesar dengan ibu dengan ayah. Ada orang yang sangat kasih pada kita. Budak anak kita tu dan umur 5-6 tahun teringin nak makan burger ke, dia tengok kawan dia macam tu main-mainan, teringin nak pergi situ, teringin nak beli, teringin dia suarakan keinginan dia kepada mak ayah. Lambat laun mak ayah dia akan penuhi hajat dia. Anak mak dia tak, anak dia teringin nak naik basikal, pergi beli basikal, reward. Teringin nak makan pizza, teringin nak makan KFC, beli. Eh, mak beli. Order food bandar, pergi main tak? Anak yatim? Dia pun teringin tak? Tapi siapa nak beli kat dia? Tak ada. Nabi tahu, jadi anak yatim ni susah. Susah. Lepas tu, jangan buat lebih kurang ke anak yatim. Tuan-tuan, dapat bela anak yatim, itu satu anugerah Allah bagi. Jaga elok-elok. Kadang kawan lain anak abang kita, anak kakak kita, anak sepupu kita, yatim, pak dia mati. Dan yatim ni anak yang pak mati, tak ada sumber kewangan nak cari kat dia, dengan mak dia ya. Tu macam mana nak hidup tu, tak cukup. Bukan orang lain, kadang anak sepupu, kadang anak abang, anak kakak, adik-adik kita, tolong. Orang lah ada, bukan dia nak ambil anugerah yang Allah nak bagi nanti di akhirat, dia duduk kalut dengan harta budak tu. Nak balas harta budak tu. Jaga. Nabi marah orang yang makan harta anak yatim. Baik. Jadi, Nabi menjadi anak yatim. Usia Nabi lebih kurang 6 tahun. Nabi jadi anak yatim. Baik. Dan tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Ulama catat umur Nabi yang lebih tepat sewaktu kematian ibunda Nabi 6 tahun 100 hari. 6 tahun 3 bulan lebih. Umur Nabi waktu itu 6 tahun. Dan waktu Siti Aminah wafat, tuan-tuan, ketika meninggal dunia di bumi Abwa, ada jin yang menangisi kematian Siti Aminah. Menangis. Ini orang yang solehah. Ini perempuan terbaik. Ibunda Nabi, mak Nabi ini. Kau lain. Tuan-tuan, kalaulah tanah yang terbaik yang ada dalam dunia sekarang ni adalah tanah yang ada jasad Nabi dalamnya, Madinah. Tanah yang disemadikan jasad Rasulullah, itu tanah yang terbaik dalam dunia. Kerana Nabi duduk dalam tanah. Jadi kalau tanah yang ada Nabi adalah tanah yang terbaik, maksudnya rahim perempuan yang paling terbaik adalah rahim Aminah alaihissalam. Kerana rahim tu Nabi pernah duduk dalam tu. Tuan-tuan, ribuan lagi perempuan zaman tu, Allah pilih Aminah, rahimnya diletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan terbaik, ibunda Nabi.